sambung bincang hari tu, iaitu kita berhenti pada poin nombor 2 pula. Poin nombor 2 dalam ni iaitu berkaitan dengan hok comel tu. Jadi mula-mula baru ni dia duk royak pasal gapo dia benda comel tu. Benda comel tu ialah benda hok menghasilkan rasa suka dalam hati kita lah. Hok tak comel tu hok menghasilkan rasa gapo dia ni, rasa menakutkan, rasa geli, rasa takut, rasa nak lari daripada sesuatu benda. Gitu hak tak comel tu. Jadi ni nak royaklah pula pasal benda comel tu lagu mana sifatnya. Dia kata al-jamil aidan yughayyirun nafi'. Benda yang comel ni dia tidak semestinya berguna. Benda yang comel dia berbeza dengan benda yang berguna, dia kata. Fa inna shay'al jamil haqqan allazi yamnahuka lazzatan la tukafi'uha lazzatun bitta'ammul fi mahasinihi. Sebabnya benda yang comel sengoti ni sebab benda yang comel sengoti ni ialah benda yang memberikan kelazatan pada kita, dan kelazatan dia tu hanya boleh diperolehi dengan kita memerhatikan kecantikannya. Dengan kita memerhatikan kecantikannya. Ataupun bil isgha ila tanasuki nagmatihi, ataupun dengan kita mendengarkan dengan betul-betul gubahan-gubahan muziknya. Jadi benda hak tu tu dia kata laisa binafi'in adatan, biasanya benda tu tidak berguna pun. Tidak berguna benda hak comel saat ni tu. Ani annahu laisa binafi'in madiyan, dari segi zahirnya, dari segi materialnya benda tu tidak berguna. Wa in kana minal muhtamal an yakuna nafi'an fil wijhatil adabiyah, walaupun kita kata ia, walaupun termasuk dalam andaian jugalah untuk kita kata bahawasanya ia berguna, tapi berguna dari sudut sastranya. Gitu. Wa ma yahdisu minal lazzati wasurur inda ta'ammul. Jadi kelazatan dan kebahagiaan yang kita perolehi bila kita perhatikan benda yang cantik, hak itulah yang dimaksudkan sebenarnya. Kebahagiaan dan rasa sedap, rasa suka bila kita tengok benda yang comel, itulah sebenarnya maksud daripada benda yang comel tu. La lisa'in akhor, bukan untuk satu matlamat lain, bukan untuk satu benda lain pula. Wara'ahu, di sebaliknya, yurghabu fihi, yang seseorang itu kena berasa tertarik kerananya. Bukan lagu tu. Maknanya benda yang comel tu ialah benda yang kita berasa bahagia kerana kita tengok benda tu, bukan kerana apa dia, dia kaya ke contohnya. Jadi kita boleh hidup senang dengan kita apa dia, bersama dia, atau kita baik dengan dia, kita pun jadi boleh makin free tak mau. Hak tu bukan kerana jamal, bukan kerana jamil, bukan kerana kecantikan hak tu tu. Hak tu kerana satu manfaat madiyah, orang panggil nafi' madiyan. Maknanya berguna dari segi materialnya, dari segi zahirnya dia berguna. Apanya? Sebabnya kalau kita duduk dekat dengan orang tu, dia jadi, dia wimakil ke kita free, dia belanja semua. Gitu. Itu berguna dari segitulah. Maknanya bukan benda tu kita jadi bahagia, kita jadi suka kerana duduk tengok dia semua. Bukan. Gitu. Jadi, kalau lagu tu, maknanya bagi kita sesuatu benda tu tidak jamil, tetapi benda tu berguna, nafik. Gitu. Jadi nak royak dalam poin nombor 2 ni, dia nak royak kata benda yang comel ni dia bukan benda yang berguna. Sebab benda yang berguna tu ialah benda yang boleh memberi manfaat dalam kehidupan kita berbentuk material benda lah, benda-benda hak zahir tu. Jadi hak jamil ni dia beri manfaat dari sudut kita kata psikologi dan mentaliti kita lah. Kita jadi berasa bahagia, berasa suka kepada dia tu kerana benda comel saat ni tu.
bukan kerana kita nak apa-apa maksud di sebaliknya. Kita kata apa dia ni, mencintainya kerana mencintainya, bukan kerana harta bendanya. Gitulah orang panggil dalam ayat-ayat puisinya. Jadi ahli falsafah Jerman macam Kant, dialah antara orang yang mula-mula menyatakan bahawasanya benda yang jamil itulah maksudnya benda yang dituju. Benda yang jamil itu bukan wasilah kepada benda lain. Okay. Maknanya benda comel itu hak itulah kita nak sebagai benda yang kita cari. Bukan benda comel itu kita nak sebagai wasilah untuk jadi sahu ke. Itu contohnya gapo dia benda hak mewah-mewah. Benda hak mewah-mewah tu kita gi buat, kita gi cari bukan kerana kemewahan benda tu, tetapi kerana nak kepada kemasyhuran dan populariti daripada masyarakat. Gitu. Maknanya tu dia jadi wasilah. Kita kata ambil gambar kat kereta mahal. Waktu buh dalam Instagram gitu. Waktu dia jadi wasilah kepada orang lain. Bukan kerana waktu jadi maksud, bukan kerana benda tu comel sengerti. Maknanya ada juga orang itu dia tak tahu benda tu comel ke tak, cuma orang kata tu benda mahal tu dia pun sungguh ambil gambar dengan benda tu. Gitu. Maknanya waktu dia panggil materialistik lah. Dia panggil materialistik. Jadi orang kita kata boleh menilai sesuatu benda dengan betul tu ialah orang yang tahu bahawasanya benda ni comel bukan kerana dia boleh menjadi wasilah kepada orang lain, tetapi dia comel kerana dia comel. Gitulah. Hak dalam bahasa putihnya dia kata beautiful ataupun benda yang comel tu dia berbeza dengan useful. Useful tu berguna. Gitu. Maknanya benda yang comel tu, maknanya yang kebahagiaan kita mari daripada memerhatikan bentuknya yang comel ataupun mendengar satu gubahan lagu yang comel tu ataupun muzik tu. Pada asasnya benda tu tidak berguna. Okay. Tidak berguna dari segi materialnya lah. Macam contohnya, kita kata apa dia, orang tu dia duduk main muzik. Kita berkata baiklah dia pergi kerja boleh piti juga. Nah, kalau kita tengok dari sudut tu, maknanya memanglah tidak berguna nampaknya. Sebabnya nampak dia pun habis masa sahaja. Atau kita kata, apa dia? Orang tu duduk berpuisi. Duduk bersajak, duduk. Kita kata, apa dia ni? Sebut pasal benda-benda yang tak tahu apa dia. Kita pun kata, baiklah pergi ngaji Quran. Gitulah contohnya. Waktu tu, maknanya dari sudut tu lah. Dari sudut tu. Walaupun Quran tu sendiri, dia juga satu benda yang ada jamalnya juga padanya. Gitu. Tapi tak apalah, nak banyak kata gitulah bendanya. Macam dengan contohnya, apa dia lagi hak kita biasa tengok ialah kalau makan ni, makan ni. Kita kata apa makan ni di restoran hak mahal-mahal tu, pinggir dia besar, yohiah tu comel, tapi makan dia sikit je. Pasti ada buah daun dengan ya bubur sos dia tu, apa dia sikit-sikit tu lah. Jadi makan tu tak kenyai pun bendanya. Apa lagu tu? Kalau kita pergi kedai lain tu bayar berapa ya? Bayar 3 ya tu boleh makan banyak gitu mur. Gitu kita kata. Jadi waktu nak rakyat kata beza antara berguna dengan hok comel. Gitulah. Jadi kalau tanya chef tu apa yang kata hok ni lagu ni apa ni mahal. Dia pun rakyatlah alasannya gini. Dia duk rakyatlah dari sudut estetiknya nampak comelnya gini, lepas tu rasanya gini. Jadi kita pun kata maka masuk dalam perut jadi taik juga. Gitu kita kata. Maknanya kalau kita kayak gitu, kita tidak boleh menilai sudut kecantikan sesuatu benda tu. Kita cuma nampak dari segi guna dia sahaja. Nah, gitulah. Jadi daripada situlah pasal masalah berkaitan dengan comel dan juga guna saat itu. Dia kata wasam'u wal basar allazani daripada ni yu'addani azaman turuk fil akli. Jadi telinga dan mata ataupun pendengaran dan penglihatan yang kita boleh kata apa dia ni, anggota yang paling besar lah, anggota yang paling besar boleh menyumbang kepada akal manusia. Ia adalah dua anggota yang boleh menyampaikan segala maklumat kepada
otak kita ataupun kepada al-markazil asabi, boleh juga kita kata gitu. Maknanya tempat berkumpulnya saraf-saraf yang lain tu, otak itulah. Kulla taksirat allati tahdusu min at-ta'ammul fil lawn wa syakli wal hay'ah wal harakah aw min sam'i aswatin khassatin. Okey. Maknanya pendengaran dan penglihatanlah yang boleh menyampaikan segala taksirat. Kita kata perasaan-perasaan ataupun kesan-kesan yang lahir daripada melihat warna, bentuk, keadaan, pergerakan dan sebagainya, panggil makulat kaif kita tengok pada sesuatu benda tu, ataupun dengan mendengar bunyi-bunyi yang khusus daripada sesuatu alat. Waktulah hazi ta'surat takunu mashubatan adatan bishuri lazatin au alamin. Jadi bunyi inilah, bukan bunyi, jadi kita kata perasaan-perasaan inilah yang biasanya boleh melahirkan rasa suka ataupun rasa sedih, rasa lazat ataupun rasa sakit, rasa bahagia ataupun rasa kecewa. Begitu. Contoh bunyi ialah kalau apa dia, kita gambar ke lagu ni, bunyi hak sedap tu, bunyi sedap lah kita biasa dengar dia. Bunyi tak sedap apa dia, contohnya ada orang itu dia kadang-kadang dia boleh buat bunyi gigi dia, nak tahu bunyi gana, tapi bunyi gigi dia. Kadang-kadang kita boleh tahu benda tu bunyinya tak sedap. Macam kan contoh, okay, dia ambil pinggir kaca, dia pun ambil garpu, dia pun cocok di pinggir tu, dia pun tarik. Gitu. Ada juga orang kata ambil apa dia ni, ambil apa dia, pisang ke garpu ke kau dia. Lepas tu pergi apa dia ni, pergi coteng-coteng dekat papi putih. Jadi bunyilah, ada bunyi dia tu, bunyi hak orang kata jadi sikit telinga. Jadi segera tak sedengar tu. Jadi kita berasa nak tutup telinga. Gitulah. Jadi hak tu benda yang menyakitkan dari sudut telinga lah. Dari sudut telinganya. Benda yang menyakitkan dari sudut mata ni pula macam apa dia kita kata. Sapu. Walaupun benda yang kita makan tu juga benarnya, tapi bila sudah makan tu, tinggal tulen-tulen tu, jadi nampak tak comel dah lah. Jadi nampak tak comel. Gitu. Ada juga orang tu, kalau nak tahu, ada juga orang tu, time sebelum makan tu, dia, apa dia ni, macam-macam lah. Sungguh dah ambil gambar, macam-macam macam gini. Lepas tu, dia sudah makan tu, dia diri tak boleh nak basuh pinggir dia. Sebab dia jijik dengan apa yang dimakannya saat ni. Jadi ada juga gitu. Tak apalah. Wa tusamma al-lazzatul lati tahdusu min at-ta'ammul fil jamal lazzatul jamal. Jadi perasaan sedap yang terhasil daripada memerhatikan benda yang comel dipanggil kelazatan jamal ataupun kebahagiaan kerana melihat sesuatu benda yang cantik. Wa hiya asarul jamal yukhatibu awatifina wa aqulina wa khayalina biwasitil hawas. Maknanya ia adalah kesan benda yang cantik berbicara atau berkomunikasi dengan, kita kata, perasaan kita, dengan akal kita, dengan khayalan kita menggunakan perantara panca indera saat itu. Fayuzki nufusana wa yurakkiha wa yuzakkiha. Jadi ia boleh, apa dia kita kata, ia boleh menghangatkan lagi perasaan kita. Ia boleh memajukan lagi cita rasa kita. Ia boleh membersihkan lagi jiwa kita. Gitulah lebih kurang ayat dia tu. Okay, tu habis poin tu. Wa min mumayyazati hazihi lazza khuluha min raghbatin fil milki. Okay. Antara benda yang boleh membezakan lagi antara kelazatan disebabkan oleh jamal ataupun kelazatan disebabkan oleh golain ialah kelazatan ini dia tak ada
perasaan untuk memilikinya. Macam khulu waha min ragbatin fil milki tersebabu ihsasan bil alami la mahalatan. Okey, sila. Antara benda yang boleh membezakan lagi bahawasanya lazzatul jamal ini adalah lazzatul jamal ialah khulu waha min ragbatin fil milki tersebabu ihsasan bil alam la mahalatan. Maknanya apabila kita tidak boleh memilikinya, kita akan merasa sakit. Kita akan merasai satu kesakitan yang tidak dapat dielakkan. Itulah. Okey, sebelum tu kita terbaca bahasa putih dia. Dia kata telinga, mata adalah dua pintu untuk minda, anggota untuk berkomunikasi dengan otak ataupun sistem sarafnya. Jadi segala perasaan yang kita boleh daripada memerhatikan warna, bentuk dan juga rupa serta pergerakan sesuatu objek ataupun mendengar sesuatu bunyi berkait dengan apa dah ni, adalah juga perasaan yang mari dengannya, sama ada perasaan pleasure, kita kata rasa suka, rasa bahagia ataupun rasa pain, rasa sakit. Jadi perasaan lazat, pleasure saat itu dia panggil aesthetic pleasure. Dia panggil suka kerana benda tu comel ada ataupun mencantikkan. Jadi itulah kesan daripada kecantikan, yang mana melalui panca indera kita dia boleh kita kata memberi kesan pada sentimen kita, pada jiwa kita, pada psikologi kita, pada akal kita, pada kita kata apa dia ni, fungsi kita menggunakan akal kita dan juga pada imajinasi kita, pada khayalan kita. Ia boleh apa dia, memajukan lagi, menaikkan lagi dan juga kita kata menenangkan. Warm tu maknanya menenangkan jiwa kita. Macam yang saat ni itulah yuzki nufusana, kata menenangkan jiwa kita, menaikkan lagi darjat jiwa kita, membersihkannya dan memuliakannya, kegapa dia, mencantikkannya lagi. Okey, jadi distinguished by the absence of desire tu maknanya kita boleh beza benda yang cantik ataupun tidak cantik itu sebabnya, sebab bezanya ialah dia tak ada perasaan nak saat itu. Dia tak ada perasaan nak, yang mana membuatkan kita berasa nak memilikinya. Dan perasaan nak memilikinya akan menghasilkan rasa kekecewaan dan kesakitan. Gitu kau nak terjemah. Kau nak terjemah halaman ni. Okey, gini. Kena terjemah gini. Min mumayyazati hadhihi al-lazzah, maknanya antara benda yang membezakan kelazatan ini, kelazatan estetik lazatul jamal saat ini dengan lazat golaing. Lazat makir tu lain pula. Lazat jamal ni lazat kerana tu saat itulah. Maknanya ia terbeza dengan sebab kita berasa tidak nak memiliki benda tu. Kata kita berasa tidak nak memiliki khuluwuha, maknanya khuluwul lazati, kelazatan ini tidak ada ragbatin fil milki, tidak ada dorongan untuk kita memilikinya. Kata yang mana dengan adanya ragbah saat ini tu, dengan adanya kehendak ataupun dorongan untuk memilikinya akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih sakit dan lebih kecewa. Gitu dia lagu ni. Dia kata gapo dia ni, orang yang tidak ada jiwa estetik saat itu ataupun orang yang tidak ada apa dia ni,
tidak faham perbezaan antara kelazatan estetik ataupun estetik pleasure saat itu, dia akan berasa tidak tenang dengan sesuatu benda yang cantik. Maknanya dia akan berasa nak memiliki benda tu, yang mana benda tu biasanya tidak boleh dimiliki, dan ia akan membuatkan dia jadi lebih sakit, lebih merana dan lebih kecewa lagi kerana dia tahu dia tidak boleh memiliki benda tu. Nah gitu. Jadi benarnya ada satu sastra tu, dia kata sesuatu benda yang comel tu tidak mesti kita boleh dimiliki, tetapi ia hanya untuk dilihat sahaja. Nah gitulah. Untuk dipamerkan sahaja. Benda yang comel tu bukan untuk jadi milik kita, tetapi untuk kita tengok saja dan menjadi bahagia memikirkannya. Gitulah dia kata benda hak jamal. Hak jamal tu lagu tu. Dia maknanya kita boleh tengoklah perbezaan antara orang yang kalau budak lah kita tengok pada budak, ada budak yang bila dia tengok sesuatu benda yang comel dia jadi suka sengih saja. Ada juga budak hak dia tengok sesuatu benda yang comel, contohnya dia tengok bunga lah. Contohnya dia tengok bunga. Dia pun jadi gi ambil bunga saat ni, dia pergi petik bunga saat ni, dia patah hatinya. Dia pun gambar-gambar bunga saat ni, dia jadi orang panggil, dia jadi gerai. Itu. Sebab benda tu comel saja. Jadi, apa dengan benda tu comelnya? Dia jadi berasa, nombor satunya berasa nak miliki benda tu. Tetapi bila dia semakin dia ambil, semakinlah jadi benda tu hancur. Dan semakin tidak comel jadinya. Boleh juga ada kata, bila benda tu comel, maknanya dia jadi berasa macam nak beracu benda tu. Jadi ni, anda tak ingat ada apa? Adalah macam psikologi berkaitan dengan apa muka bayi tu, muka bayi baru beranak, bayi kecil lah gitulah. Dia comel ataupun dia boleh menarik perhatian orang tua. Apakah sifat-sifatnya? Jadi apakah yang membuatkan kita jadi berasa gapo dia ni? Berasa gerai kau gapo dia tu? Apa sebab dia? Ha, gitulah. Nanti anda terus cari video tu, lepas tu we link dalam WhatsApp. Gitulah. Maknanya dia jadi berasa, nombor satunya berasa nak memilikinya. Tetapi kita tahu benda tu tidak boleh dimiliki. Jadi kita berasa bahagia dengan gitu saja. Itulah orang panggil lazatul jamal. Kalau berasa nak miliki, lepas tu berusaha untuk memiliki, last sekali tidak boleh memilikinya juga, maka dia akan jadi menghasilkan rasa sakit, rasa kecewa saat ni. Itulah. Jadi, adalah beza antara orang yang tahu benda tu untuk ditengok saja dengan orang yang nak belaka jadi hak dia. Gitu. Tak apalah. Itu benarnya boleh dibicar lagi. Kalau nak bicar-bicar lah. Fafar al-falsafatu aw ilmu nafsi allazi yabahasu fi hazil awatif awatifka al-lazaiz huwa ilmu al-jamal. Bukan fafar'a, fafar'u, far'ul falsafati. Jadi bahagian falsafah ataupun ilmu psikologi yang membincangkan tentang perasaan-perasaan halus ini, ataupun membincangkan tentang kelazatan-kelazatan yang diperolehi daripada melihat benda yang cantik saat ini, dipanggil sebagai estetik. Itu. Ilmu jamal, ilmu estetik. Jadi manusia ni banyak perkara yang boleh membuatkan dia jadi bahagia, tetapi dia tak tahu apa. Waqallama yabhasu fi sababi wa yuhallilhu. Dan jaga-jaga sahaja ada manusia yang cuba mencari apakah sebab dia menjadi bahagia dengan sesuatu benda, apakah sebab dia menjadi apa ni suka. Jaga-jaga ada yang yuhallil, maknanya menganalisa benda saat itu. Maknanya kalau kita tanyalah apa kita suka pada seseorang itu, biasanya orang itu dia jadi boleh royak lah, gini pera-pera-pera-pera dia royak apa dia suka pada gaya dia tu. Tapi lepas pada tu orang dengar tu kata gitu, benda gitu pun suka gitu. Lepas tu bila orang itu pun tanya pula, lepas tu apa dia suka ke gaya dia, dia pun royak pera-pera-pera dia pula gitu. Macam-macam lah. Jadi wal ghuradul falsafi min ilmu jamal. Jadi sebenarnya tujuan falsafah ada dalam bahagian ilmu jamal ni untuk kita membincangkan
Ayat bahasa wayunakabawi wahadda da zalika, untuk kita membincangkan tentang apakah itu benda yang cantik, dan juga untuk kita mengkaji apakah benda yang cantik, dan untuk kita bataskan maknanya benda yang cantik ni kena lagu mana. Kata ialah ahli falsafah dan orang biasa ni dia berkongsi perasaan yang sama. Maknanya dua-duanya mempunyai perasaan, dua-duanya mempunyai jiwa. Tetapi yang kedua, maknanya orang biasa tu, orang normie yang dipanggil, orang biasa tu tidak mampu untuk menyatakan perasaannya dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Sebagaimana ahli falsafah ahli falsafah dan seniman boleh buat. Macam ada seniman yang bahagia, dia pun buat muzik menyatakan kebahagiaannya. Ada seniman yang bahagia melihat sesuatu pemandangan, dia pun lukis pemandangan saat itu sebagaimana yang dia ingat yang membahagiakan dia. Ada juga macam-macam lah. Jadi adanya ahli seni ataupun artis ataupun seniman saat itu, sebenarnya dia nak kata yang adanya beza antara orang biasa yang tidak boleh menyatakan perasaan bahagianya melihat perkara yang jamal, yang jamil, dan juga antara orang yang boleh menyatakan perasaannya ketika melihat benda yang jamil. Gitulah. Jadi dia kata al-ami, maknanya orang biasa, dia merasainya sahaja. Ahli falsafah, dia merasainya dan dia perhatikan apa yang dirasainya saat itu. Jadi kita kena naik jugalah taraf hidup kita tu, bukan hanya untuk tidur makan bangun gitu saja. Fil ami gharizatun sazijatun wa atifatun wa ilhamun yushariku fi hal hayawan ila haddin ma wa fil filsuf tabassurun wa im'anun wa fikrun. Dia kata perasaan itu ada di dalam diri orang biasa sebagai satu ghorizah, sebagai satu perasaan semula jadi, sazijah. Mata kalau dalam bahasa putih dia tu dia kata bahagian ni dia panggil estetik. Dia kena ajak A dengan E tu kena capu, kena ajak A gini. Capu begitu, buat apa begitu tak tahu. Dia kata biasanya tak tahulah, biasanya dia tak tahu. Jadi dia ahli tujuan adanya ilmu jamal dalam kategori falsafah ni sebab nak bincang pasal benda tu lah. Jadi orang biasa dia boleh merasainya tetapi tidak boleh menyatakan apa yang dirasainya melalui kata-kata ataupun perbuatan ke apa-apa lah. Adapun artis dia boleh pula. Jadi orang biasa boleh merasainya, tapi sekali lagi boleh menilainya. Jadi yang pertama tu gharizah. Gharizah dia kata instinct. Instinct tu orang panggil rasa isi hati gitu je lah. Sentiment, sazijah kita kata. Perasaan dia, perasaan halusnya, ataupun ilham. Ilham tu intuition, katakanlah ilham lah, rasa gitu je. Yang ada juga pada haiwan sehingga ke tahap tertentu. Maknanya binatang pun dia ada juga rasa hak mana sedap, hak mana tak sedap, hak mana molek, hak mana tak molek tu. Okey. Ada kualiti lah. Maknanya kalau kita wui, kita kata dedek hak biasa dengan dedek hak mahal tu, dia ada beza dia. Kadang-kadang dia makin mahal, kadang-kadang dia makin murah sebab dia biasa makin murah. Dia kata hak satu lagi pula, maknanya ahli falsafah tu dia ada tabassur. Dia ada tabassur, maknanya dia ada penelitian tentang benda tu. Dia ada im'an, maknanya cuba memberi makna pada apa yang diperhatikannya dan cuba memikirkannya. Gitulah. Jadi adanya beza saat itu. Okey, habis itu. Seterusnya, ilmu jamal, boleh juga kita kata ilmu jamil. Dia secara ringkasnya, takrifnya ialah ilmun ya bahasu fi syu'ur wal ihsas wal lazaiz allati tab'asu manazirul asya' al jamilah. Maknanya ilmu yang membincangkan tentang perasaan, tentang rasa dan juga kelazatan yang
timbul disebabkan kita memerhatikan benda yang cantik. Nah, gitulah sebenarnya. Jadi takrif itu sebenarnya tidak selamat daripada kecaman orang lain. Walaupun dia tidaklah salah sepenuhnya, tapi ada orang yang kata tak berapa betul takrif gitu tu. Jadi ni poin nombor 3 berkaitan dengan takrif dia. Jadi ilmu ini dia bukan bicara pasal benda yang comel saja sebenarnya. Dia bicara juga pasal benda yang tak comel. Sebabnya sebab kita nak tahu benda tu comel tak comel, kita kena ada hak tak comel dulu. Ha, gitu. Ataupun kena ada hak comel dulu baru tahu mana tak comel tu. Gitu. Macam dengan apa dia? Orang yang biasa makan benda yang sedap, dia tahulah hak mana hak tak sedapnya. Orang yang biasa makan hak tak sedap, dia tak tahulah mana beza hak sedapnya. Ha, gitulah. Ketukar, kebalik. Maknanya orang yang makan satu benda yang sama saja sepanjang hidupnya, dia tidak akan tahu antara beza hak sedap dengan tak sedap. Tapi orang yang biasa makan hak sedap dengan tak sedap, dia tahulah bezanya. Gitu kita boleh kata. Kama anna iza takallamna. Jadi macam dengan contohnya bila kita duk cerita pasal ilmu perai lah. Ilmu perai. Jadi bukan duk cerita pasal cara nak menang saja. Kita kena tahu juga cara-cara nak gerakkan tentera saat ni tu, yang mana boleh membawa kepada kemenangan saat ni. Boleh jadi ia akan membawa kepada kekalahan. Gitulah. Maknanya ilmu jamil tu bukan pasal ilmu jamil saja, dia berkait juga dengan benda yang kobih. Sebabnya, sebab dia masuk sekali lah situ. Benda jamil tak jamil tu. Jadi al-jamil yab'asu fi nafsi as-su'ur. Jadi benda yang cantik menghasilkan perasaan cinta dan juga perasaan jazbiyah, tertarik, perasaan lazat, rasa sedap dan rasa bahagia. Al-qabih pula, benda yang hudud tu pula, menghasilkan perasaan karahiyah, rasa benci, rasa nufur, rasa nak melarikan diri daripada sesuatu benda tu. Betul. Macam yang kata rasa malu. Malu tu qabih ke jamil? Ada kata malu tu qabih pada tuannya, jamil pada orang lain. Walakin nara jamal at-tabi'ati ar-ra'i. Tetapi kita boleh saja kepada ni. Boleh juga kita nampak. Walakin nara jamal at-tabi'ati ar-ra'i. والنجوم التي لا عدد لها سابحة في الفضاء منصورة نسر الرمال في الصحراء والجبال الشامخة والبحار الشائع قبل itulah. Maknanya kita boleh nampak kecantikan pada alam semula jadi, pada bintang-bintang yang tidak terbilang banyaknya yang berenang di angkasa ataupun yang terapung di angkasa, yang bertaburan seperti bertaburnya pasir-pasir di padang pasir, dan juga melihat kepada bukit-bukit yang syamikhah, kita kata yang besar-besar menggunung, orang panggil bukit-bukit menggunung. Apa menggunung? Bukit-bukit membukit lah. Gunung menggunung, itulah. Lepas tu sungai-sungai syasiah, kita kata sungai-sungai yang luas. Bukan bihar tu, bukan sungai. Bihar tu dan laut, dan lautan yang luas. Terbenamnya matahari. Bukan. Suruh kisah si. Terbitnya matahari. Waguru bihar dan terbenamnya. Okay. Fanutliku alaiha. Jadi kita boleh panggil benda yang kita nampak saat itu sebagai benda yang cantik. Jamil. Jadi sebab tu ada orang okay, dia pergi patah, dia tengok ombak, dia pergi patah, dia tengok air, tengok laut. Tengok awal, tengok langit, tengok matahari naik turun. Tapi tak pergi tengah hari sebab tengah hari panas. Wahiyah ma'azalika tahrisu fi nufus huznan. Tetapi di samping dia merasakan kecantikan saat ni, dia juga menghasilkan perasaan sedih di dalam dirinya sebenarnya. Kalau dia perhati molek, dia menghasilkan perasaan sedih juga di dalam dirinya. وَتَبْعَثُ نَوْعًا مِنَ الْكَآبَةِ أَوِ الْوَجْدِ يَسِحُ لَنَا أَنْ نُسَمِّهِ أَلَمًا لَزِيزًا. Jadi dia apa dia ni? Kata ada feeling of sadness. Ada sekali dengan itulah kalau kita perhati.
Maknanya adanya sejenis ka'abah, sejenis kesedaran, sejenis wajdi, sejenis kesedaran yang kita boleh perasa bahawasanya benda tu orang panggil rasa kesakitan yang sedap. Gitu, kesakitan yang sedap tu lagu mana pula? Pleasurable pain dia panggil. Sakit yang sedap. Jadi ada orang yang dia suka benda hak lagu tu. Maknanya benda hak dia jadi rasa sedih tetapi dia jadi rasa bahagia juga. Gitu. Benda yang sama membuatkan dia menangis, membuatkan juga dia ketawa. Gitulah. Gitulah hak orang panggil benda-benda sentimental, dramatik gitu. Wasababu haza, sebabnya jadi ada berasa sedih saat itu, annana nura'a amama hazil asya' bila nihayah. Sebabnya sebab kita apa dia ni berhadapan dengan benda yang tiada penghujungnya. Okey. Wa ya'luna asy'ur bi anna lam na'ud fi hadratil jamil bal fi hadratil jalil. Gitu. Dan ia membuatkan kita tidak lagi merasa kita berada di hadapan benda yang cantik tetapi kita berada di hadapan benda yang apa dia? Hebat. Itu benda yang hebat ataupun benda yang tinggi, benda yang agung. Itu. Wa hadza yuhdithu fi nafsi awalan syu'uran bidda'ati wa summa yatluhu syu'uran birraf'ati. Dia kata ini perasaan ini pertamanya menghasilkan pada jiwa kita perasaan apa dia? Perasaan tertekan. Kemudian selepas daripada itu ia menghasilkan perasaan untuk meninggikan sesuatu benda. Yang gitu. Apa dia nak ayatnya? Dia nak ayat kata bila kita tengok apa dia? Kita tengok alam yang hebat ni, alam yang luas apa dia ni, mula-mula sekali kita nampak comel. Gitu. Lepas pada tu kita berasa sedih. Kita berasa tertekan. Sebabnya? Sebabnya sebab alam ni luas lagi. Tidak ada hujungnya. Kalau kita nak cari belakang tu, tak ada dengan hayat kita. Okay. Jadi bila lagu tu maknanya kita berhadapan dengan sesuatu fenomena yang sangat besar di luar daripada kemampuan kita. Jadi kita berasa sedih, berasa kecewa dan juga berasa tertekan, rasa doa saat itu. Okay. Tetapi lepas pada tu, kita pun sedar bahawasanya kita bukan lagi berhadapan dengan benda yang cantik tetapi kita berhadapan dengan benda yang agung. Yang itu. Jadi kita pun mulalah mengagungkannya. Kita mulalah memuliakan benda saat itu. Jadi sebab itulah daripada ni ni hak orang kapi lah. Hak orang kapi dia jadi lagu tu lah. Maknanya mula-mula sekali dia nampak comel. Lepas pada tu dia jadi berasa orang panggil amazing. Berasa amazing. Maknanya dia berasa kagum dengan sesuatu benda tu. Mula-mula tu rasa comel, rasa bahagia. Lepas tu jadi rasa kagum. Adapun kalau orang Islam mula-mula sekali dia suruh tengok kepada alam tu, maknanya nak suruh berasa comel saat itulah. Tetapi setelah berasa comel tu, manusia akan tahu bahawasanya segala yang comel yang banyak-banyak saat itu mesti ada hak lebih besar lagi daripada tu. Hak menciptanya, kita kata Al-Jalil, maknanya Tuhan yang Maha Agung. Jadi alam tu comel tetapi mesti ada yang jom buat hak comel saat itu. Jadi manusia pun nak cari Tuhan. Siapa jumpalah Tuhan dia dan carinya disebabkan oleh dia memerhatikan alam saat itu. Maknanya mula-mula sekali dia berasa sedih kerana dia tidak mampu untuk pergi tengok semua alam. Tetapi dia berasa bahagia juga kerana dia tahu Tuhannya ada. Okey, habis itu. Jadi fungsi jamal saat itu sebenarnya ialah untuk seseorang itu tahulah tentang yang mana cantik, yang mana tidak cantik. Dan tahulah sebenarnya dalam dunia ni ada ngesuk comel dia tu. Okay. Dalam ilmu tauhid pula ada royat yang paling cantik sekali ialah wajah Allah Ta'ala. Gitu. Jadi tak apalah, itu maknanya dia ada, kita kata tembung situlah antara falsafah dengan tauhid sana. Setakat itu dulu untuk hari ni. Wallahu'alam. Boleh pahaya ke tak tu? Boleh, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Estetik ni semula jadi ke kena latih? Hak tu
dia ada perbincangannya pula di tajuk yang lain. Ada yang kata boleh dilatih. Sebab tu ada orang kata gapo dah ni, kalau air putih lah, orang bukan air putih. Kalau air kapi, dia ada minum arak tu, ada kata arak ni mula-mula minum tu berasa toksi, berasa nak mutus jelubuk gapo dia tu. Lepas tu lama-lama jadi kau sedap lah gitu. Begitu juga dengan rokok tu, mula-mula gapo dia ni, mula-mula hisap tu jadi batuk, tubik macam-macam. Lepas tu lepas pada tu jadi ketagih, jadi nak hisap macam. Lepas tu jadi beli mahal, lepas tu mahal lagi. Gitulah. Jadi yang kata estetik ni boleh dilatih. Cuma ada je orang kata tidak dilatih pun, dia ada sendiri. Tak apalah, anda lebih pilih pendapat kata boleh dilatih.